Tak tahulah kalau video tu tak elok sebab kena kacau hantu ke apa ke, tak tahulah. Tapi okey baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada video kali ini kita nak menceritakan tentang berkaitan perkara yang berlaku ketika bulan hantu. Okey, bulan hantu ni sebenarnya adalah bulan yang dia mengikut kepercayaan orang Cina lah. Mereka dikatakan kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah Hungry Ghost Festival, yang pada tahun ini bermula pada kalender Cina pada bermula pada 8 Ogos 2021 sehingga 9 September 2021. Okey baik, sebenarnya MJ tidak layak berceritakan tentang bulan hantu ini di mana MJ sendiri pun hanyalah membaca saja berkaitan dengan bulan hantu ini. Tapi kalau ikutkan kefahaman, mungkin masyarakat berbangsa Cina akan lebih fahamlah berkaitan dengan bulan hantu ini. Cumanya MJ hanya membacakan saja berkaitan dengan kejadian ataupun misteri daripada bangsa lain supaya kita dapat ambil iktibar, mana yang baik kita ambil iktibar, mana yang buruk kita tinggalkanlah. Sekadar kita untuk menambahkan pengetahuan kita berkaitan dengan kepercayaan bangsa lain, okey. Dalam video AJ sendiri pun terdapat pelbagai bangsa yang melihat video AJ lah. Bangsa Cina ada yang tengok, bangsa India ada yang tengok, orang Melayu ada yang tengok, ada yang Sabah Sarawak yang tengok video AJ. Jadi, kita meraihkan saja kepercayaan masing-masing, okey. Okey, jadi AJ berkongsikan satu kisah ni yang diceritakan daripada dikongsikan daripada page Melaka Explorer. Okey, jadi AJ bacakan sajalah berkaitan dengan petikan yang ada di dalam page Melaka Explorer ni. Okey, jadi maka bermulalah bulan hantu hari ini, Hungry Ghost Festival tahun 2021 mengikut kalender Cina. Tahun ini jatuh pada 8 Ogos 2021 hingga 9 September 2021. Pintu neraka buka dan tutup. Ini mengikut kepercayaan orang Cina lah ataupun bangsa Cina. Okey, kisah yang aku cerita setiap tahun untuk kepengetahuan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga mengikut kepercayaan bangsa Tionghoa. Okey, kalender Cina bulan 7 Ogos iaitu Hungry Ghost Festival. Sedikit cerita pasal bulan hantu Cina. Mengikut kalender Luna, Chinese calendar, malam pukul 12 masuk ke bulan 7 bagi bangsa Cina dipanggilkan sebagai bulan hantu. Bulan hantu bukan hari untuk meraikan. Ini kerana apabila bulan hantu tiba, pintu neraka akan dibuka dan hantu-hantu akan datang ke tanah bumi kita. Bulan hantu pun boleh disebut sebagai bulan holiday, percutian untuk hantu-hantu. Maksudnya hantu-hantu ni keluar daripada neraka dan dia turun ke dunia kita dan dia nak jalan-jalan lah kot. Ha, kita tengok dulu tentang petikan ini. Sepanjang bulan hantu, dalam bulan ini agak banyak pantang larang yang kita kena jaga dan jika kawan-kawan perhatikan, setiap tahun kadang-kadang akan nampak ramai kaum Cina tepi tepi jalan atau depan rumah taman duk bakar colok dan bakar kertas-kertas. Padahal biasa Cina sembahyang bakar colok di dalam rumah, tetapi kenapa kadang-kadang nampak dia orang sembahyang kat luar dah? Ha, ni kerana bulan hantu sudah tiba. Bila pintu neraka dibuka, semua hantu yang duduk dalam neraka akan keluar. Jika hantu yang jenis ada family, dia akan kembali ke rumah jenguk family dia. Jika jenis hantu yang liar, contohnya mati perang di tempat lain atau mati lemas atau mati aksiden atau mati kebakaran sehingga tak ada orang kebumikan dia, itu disebut sebagai hantu liar. Hantu liar ini lebih berbahaya kerana dia akan berkeliaran dalam bulan ini dan buat jahat. Contoh kacau manusia, merasuk ataupun menyebabkan kemalangan kenderaan di jalan raya untuk mencari lebih ramai mangsa menemaninya dia. Sebab itu ada golongan family akan keluar dari sini mengadakan sembahyang di kawasan taman atau tempat yang selalu menjadi kes-kes aksiden yang orang panggil tempat keras. Kebanyakannya tempat sembahyang banyak dilakukan di simpang empat segi kerana simpang jenis ini paling keras. Hantu-hantu suka lepak dekat sana. So peringatan untuk kita, bulan hantu jangan lepak-lepak kat tempat keras ataupun tempat seringkali terjadinya kemalangan ngeri. Di mana mengikut kepercayaan mereka, kat situ lagi keras lah, lagi ada hantu lah kat situ. Dalam bulan hantu, Cina berpantang sidai baju pada waktu malam. Okey? Sebab pada waktu malam tak ada matahari dan baju tersebut adalah basah lepas dibasuh dan tempat itulah hantu paling suka. Okey, pantang larang berkaitan dengan sidai baju ni sebenarnya dalam kalangan masyarakat Melayu pun ada sebenarnya. Kalau baju tu dah apa, kalau tak sidai je lah pantang larang orang Melayu. Kalau baju tu kita tak angkat sampai ke maghrib ke apa ke, ataupun dah semalaman dia biarkan semalam kat situ. Kalau ikut adat orang Melayu kalau tak silap, baju tu kena basuh balik. Sebab dikatakan ada macam syaitan dah ni lah apa semua. Pun lebih kurang sama lah dengan dia punya pandangan ni. Okey, kita sambung balik cerita tadi. Cina pun pantang pakai baju merah, gincu merah pada bulan hantu. Okey, walaupun merah menurut kepercayaan Cina adalah melambangkan ong ataupun rezeki, tetapi pada bulan hantu ia dilarang dipakai. Okey, kita tak tahulah tentang kejadian ni. Dalam bulan hantu kita juga dilarang keluar lewat kerana makin lewat hantu liar makin banyak keluar. Habis ceritalah. Dalam bulan hantu waktu malam adalah dunia mereka. Satu lagi nak cerita tentang bulan hantu ni, waktu malam jalan seorang-seorang, tiba-tiba orang panggil nama ataupun orang panggil, woi, wey, hey, jangan pandang balik ke arah panggilan tersebut.
Sila fikir sendiri. Mu jalan kat tempat tak ada orang, kenapa ada orang panggil? Patut tu dia orang percaya kalau tiba-tiba pergi jalan ada orang panggil ke kat belakang, jangan toleh kalau tempat tu tak ada orang lah. Itu bukan orang, itu sesuatu barang tengah cari mangsa. Manusia mempunyai tiga api, dua api di bahu, satu lagi di atas kepala. Jika dipandang balik, ketiga-ketiga api akan terpadam dan masa itulah peluang you nampak kawan baik you. Dalam bulan itu ada setengah tokong akan mengadakan persembahan besar. Tujuannya bagi hantu-hantu liar dapat makanan dan bagi hantu-hantu insaf supaya jangan kacau manusia di tanah bumi. Lepas ni bolehlah kawan-kawan nampak tepi-tepi jalan ada orang bakar baju, bakar duit, bakar kereta, bakar kapal, kasih orang-orang mereka. Haha, inilah Malaysia, terdapat pelbagai kaum. Fikir positif, kita orang Malaysia lebih bahagia daripada negara lain sekadar kepercayaan kaum Cina. Jadi itulah yang dimentionkan daripada kisah ini yang menyatakan bahawa bulan hantu ini adalah bulan hantu keluar lah. Di mana kalau mengikut kepercayaan mereka secara ringkasnya adalah pintu neraka dibuka. Jadi hantu-hantu yang ada keluarga dan sebagainya, mereka akan pulang semula ke rumah untuk melihat ahli keluarga mereka. Dan bagi hantu-hantu yang mati ataupun roh-roh yang mati di jalan, mati perang, mati aksiden dan sebagainya, yang tak ditanam dan sebagainya, yang hantu-hantu ini inilah yang dia kacau orang ramai lah. Okay, jadi berkaitan dengan cerita bulan hantu ni, apa kepercayaan korang? Okay, AJ sekarang cerita pada waktu malam, hampir pukul 12 lah. Okay, jadi kepercayaan korang macam ni? Berkaitan dengan AJ, kalau tanya AJ berkaitan dengan bulan hantu ni, sebenarnya kita bagi masyarakat Melayu, kita sebenarnya pun tak berapa alert sangat dengan bulan hantu ni. Okay, kebiasaannya begitulah dan kebiasaannya pun memang biasa lah. Kita buat tak tahu apa-apa bulan hantu dan sebagainya, memang biasa. Dan MJ kalau tak silap, pada tahun lepas MJ pernah tahu tentang bulan hantu pada 2020 tu. MJ tahu bulan tu adalah bulan hantu. Tetapi waktu tu MJ pun rasa macam sama ada betul ke bulan hantu ni kan. Jadi apa yang MJ buat, pada hari terakhir bulan hantu tersebut yang tahun lepas, MJ waktu tu pergi ke arah, waktu tu MJ masih berada dekat ni Alustar. So FJ waktu tu, FJ punya kamera ni baru sampai tau. Ha, ni kamera apa eh? Kamera Sony RX 100 Mark 7 ni dia baru sampai waktu tahun lepas lah. FJ baru beli. Jadi waktu tu FJ nak cuba kamera ni. Dia nak cuba kamera ni, nak pasang dekat kereta, nak tengok dia punya view dia macam manalah. Tadi waktu tengah try kamera ni, FJ pun jalan seorang-seorang. Okey, FJ jalan seorang-seorang sebab waktu tu member dia tak ada kat rumah. FJ ingat nak ajak dia tapi dia sebabkan dia tak ada kat rumah, so FJ keluarlah seorang-seorang. Tapi bukanlah pada waktu tengah malam sangat, lebih kurang dalam pukul 10 macam tu. AJ keluar, AJ melalui jalan yang dikatakan jalan Puaka Titi Haji Idris. AJ punya jalan daripada langgar Kedah tu, naik ke jalan Puaka Titi Haji Idris tu sampai tembus ke jalan langgar. Okey, AJ lalu itu seorang-seorang menggunakan kamera ni lah untuk AJ tengok rakaman dia pada waktu malam. Jadi pada bulan hantu tersebut, tak tahulah, AJ tak rasa apa-apa lah. AJ tak rasa apa-apa, ada rakaman dia. Cumanya pada waktu AJ buat rakaman tu, rakaman dia tidak berapa elok sangat. Sebab waktu tu AJ tak pandai nak setting kamera ni, dia sebenarnya kena setting. Jadi bila bergerak-gerak tu, dia jadi macam video tak apa-apa nak elok lah. Tak tahulah kalau video tu tak elok sebab kena kacau hantu ke apa ke, tak tahulah. Tapi memang waktu tu video tak elok lah, waktu AJ tengah rakam menggunakan kamera ni. Okay, jadi AJ tak siarkan. Dan pada waktu tu pun AJ hanya jalan seorang saja, tak bawa member. Jadi dalam kereta tu AJ hanya berdiam diri lah. Dan kalau tengok video tu agak bosan lah. Kalau AJ diam dalam kereta, tak cakap apa semua. Nah, buka radio pun AJ takut nanti radio tu masuk dalam kamera punya sound, nanti kena copyright dengan pihak YouTube kan. Jadi AJ pun tutup radio, senyap. Jadi waktu tu memang bosan lah. Sebab tu AJ memang tak berapa minat lah kalau nak buat video seorang-seorang pergi jalan apa, sebab memang bosan gila. Memang bosan gila, okay? Bukan ni bosan biasa-biasa, memang bosan sangat. Satu lagi, kita nak bersembang pun tak boleh kan. Jadi kalau nak bercakap, nak bercakap dengan siapa? Okey, mungkin ada orang tanya, AJ, kenapa tak buat video live ketika buat jalan seram dan sebagainya? Untuk pengetahuan korang semua, bahawa kalau AJ buat video live ketika memandu dalam satu jalan daripada satu tempat ke satu tempat, kebiasaannya line tak stable, line telefon tak stable. Okey, kadang-kadang terputus, kadang-kadang slow, kadang-kadang jadi video tak cantik. Memang macam itulah keadaan dia. AJ dah pernah buat dah dulu. Jadi sebab tu AJ tak buat live ketika AJ buat rakaman video seram lah. Yang orang tanya kenapa, AJ kalau real betul buatlah video secara live kan, nak tengok juga kan AJ ni buat betul ke. Sebab tengok banyak edit apa semua, tak, sebab memang line telefon memang tak elok. AJ punya telefon ni ada 4 line telefon, okay? Ada 4 line telefon, semua syarikat telco AJ guna. Tapi yelah, biasa ada tempat yang kuat, ada tempat tak kuat. Jadi kembali semula kepada cerita tadi, ni dah jauh pula pergi kan, okay, kembali semula kepada cerita tadi, tak tahulah. Tapi kalau dulu masa zaman ayah FJ bawa, ayah FJ adalah seorang pemandu teksi tau. Dia bawa teksi dekat Bandar Raya Johor Bahru tu. Memang kalau ketika bulan hantu ke apa ke, memang ada diceritakan lah tentang
kejadian-kejadian yang berlaku, gangguan-gangguan yang berlaku terhadap pemandu teksi ni kan. Ada juga diceritakan supaya berhati-hati ketika bulan hantu ni. Ada juga kepercayaan yang macam tu lah. Mungkin sebab, mungkin apa yang berlaku sebenarnya realiti. Okay, bila diorang pergi ambil penumpang apa semua. Ini berdasarkan cerita yang diceritakan, yang Eja dengar lah daripada pihak ayah FZ yang bawa teksi di bandaraya Johor Bahru ketika itu. Memang dikatakan ada lah cerita tentang gangguan-gangguan diterima oleh pemandu teksi yang memandu pada waktu malam. Ketika bulan hantu ni dikatakan lagi teruk lah kot gangguan dia kan. Ada kes macam tu. Jadi bagi korang, adakah sebab kerana bulan hantu? Bagi sebenarnya, bagi orang Melayu, orang Islam macam AJ ada pemahaman AJ lah tentang apa sebenarnya yang berlaku dan sebagainya. Tapi sebagai kita masyarakat Malaysia ni, apabila bangsa Cina yang menyatakan pandangan dia berkaitan dengan hantu dan sebagainya, bagi AJ, kita sebagai masyarakat majmuk ni, kita menghormati saja akan pandangan tersebut lah. Seperti mana mereka menghormati pandangan kita berkaitan dengan dunia seram, okay, ada jin dan sebagainya, ada syaitan dan sebagainya, mereka menerima pandangan kita. Macam tu jugalah kita kena menerima diorang punya pandangan itu. Tapi berkaitan dengan kepercayaan, AJ adalah kepercayaan AJ yang tersendiri berkaitan dengan perkara-perkara mistik ataupun misteri ataupun seram yang berlaku. Okay? Jadi bagi korang, adakah korang pernah kena kacau pada bulan hantu? Mungkin AJ rasa ada kot dalam kalangan korang yang mungkin pernah terkena. Okay? Apabila keluar ketika bulan hantu ni, diganggu dan sebagainya, AJ rasa mungkin ada. Kalau ada, korang share dekat ruangan komen dekat bawah. So benda yang korang share, cerita-cerita yang korang share ni akan dapat jadi pengajaran kepada orang lain lah. Okay, jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaction yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.